Alright, so I boleh tunjuk kat korang. Ini yang di print tu. Okay, diorang print macam ni tau. And then diorang just potong panjang, diorang lipat. So anda boleh lihat ada specimen kat sini lah. Okay. So inilah duitnya yang dipakai. Kenapa Siti pakai duit palsu? I tidak, I minta maaf sebab Dengar dulu. Okay, pasal isu duit ni memang salah Siti. Memang salah saya sebab saya print duit palsu itu adalah satu kesalahan. Tetapi Siti print hanyalah digunakan semata-mata untuk tujuan marketing sahaja. Okay, jadi setiap duit yang diprint ada tulis specimen. Okay, ada tulis specimen. Jadi duit ini tidak digunakan untuk urusan jual beli maupun untuk diberikan kepada kita punya pemenang kontes. Jika anda lihat, pemenang-pemenang kontes kita semuanya diberikan dengan duit yang betul dan mereka menerima duit secara online transfer. Okay? Kalau palsu tak boleh bank in, mesin tu pun boleh keluarkan balik. Netizen ni memang dapat duit baru dia agaknya. Hari ni memang sebenarnya Siti tak bagi duit. I dah allocate kan RM1,000 untuk diberikan kepada 20 orang. 7K yang tengok eh. I was tengah pregnant tau. Tapi I was dah sebab happy go lucky. I sebenarnya, I bukan nak cakap apa tau. Sebab Siti kan, honestly lah, to be said lah, Siti tak jangka benda ni akan jadi viral. Sebab Siti dah 3 tahun buat FB Live. Orang yang kenal Siti daripada awal, Siti memang jenis perangai gila. I will always do something that is outstanding. And benda tu lately ni viral. Dua video about Nuraisa. Jamu Mall mempromotkan produk Nuraisa. That two video yang viral. Satu adalah tentang isu duit dan yang kedua adalah isu ular tersebut. Okay, jadi Siti waktu tu Siti tak tahu. Siti memang ada dekat Indonesia, di Jakarta, pergi ke majlis kahwin abang I. Lepas tu I tahu-tahu a lot of DM and message. I tengok macam ramainya. Apa benda dah jadi dah ni? Ada orang hantar message kat I. Lepas tu dia tunjuk dah keluar dekat radio. I macam wow, this is really gone viral. Lepas tu I tengok, oh rupanya ada orang yang ambil video pendek dan mereka viralkan. Jadi terjadinya salah faham kepada yang lain. Jadi hari ni Siti stand up untuk I buat satu video live untuk I explain apa sebenarnya yang berlaku, okay? Dan Siti, macam Siti kata, I memohon maaf sebab yes, it is memang I salah sebab I keluarkan, I print duit specimen, betul tak? Itu memang salah. Tapi macam I kata, I tidak pernah menipu orang. Duit kontes adalah kita beri yang betul, okay? Alright. Okay, kita baca next soalan ya. Adila CR, kenapa nak print duit untuk marketing? Guna ajalah duit betul. Ke tak cukup cash money? Okay, seperti yang Siti kata Adila, waktu itu Siti mempromosikan untuk Nuraisa punya, ni lah, Nuraisa minta untuk Jamu Mall promote, marketkan dia punya produk. Jadi, waktu tu dia minta untuk tarik agent. Jadi, apa yang kita nak ketengahkan waktu tu adalah dia punya result agent dia. Jika anda lihat, agent dia memang proven telah buat sales sebanyak 2.2 juta. Ini duit betul ya? 2.2 juta. Dengar dulu, I nak cerita pasal agent ni. Yeah. Agent Nuraisa, yes memang betul 2.2 juta yang dia buat. Tapi takkanlah I nak keluar 2.2 juta. Okay, secara logically-nya, okay. Takkan I nak keluarkan duit sebanyak tu untuk live. Jadi I just gunakan duit tu sebagai props marketing sahaja dan tidak digunakan sebarang duit. Sekeping duit tu pun tidak digunakan untuk urusan jual beli. Selepas habis live, duit itu semua telah pun dilupuskan. Alright, so kalau anda lihat duit itu memang di print ada specimen di bawahnya, okay? Alright. Said Muhammad, kalau tak, kau tahu tak kau buat tersalah, kau boleh dipenjarakan, kau memang sengal. Terima kasih Said Muhammad. Yes, saya faham. Saya memang salah, waktu tu saya tak tahu. Dan saya hanya bertujuan untuk buat marketing sahaja waktu tu lah. Alright. Jadi selepas pihak berkuasa datang, dia check. Pihak berkuasa memang ada datang eh. Tapi ada juga yang netizen yang cakap dengan Siti, Siti, tipu, you still tipu. Kenapa? Betul ke pihak berkuasa dah check you? You tahu tak you buat ni salah? Apa bukti yang mengatakan pihak berkuasa dah check you? Okay, maksudnya diorang dah buat siasatan. I tak boleh nak tunjuk sebarang bukti gambar ataupun conversation sebab benda tu semua adalah privacy. Korang sendiri tahu, kalau siapa yang pernah disiasatkan ataupun mungkin korang kerja dekat bahagian tu, korang tahu sebarang gambar atau video semasa siasatan tidak dibenarkan untuk dipamerkan. Alright. Okay, Intan Rehana, saya follow Siti.